Poster geng, balik lagi di channel Ayo TV. Terima kasih buat kalian yang sudah mampir ke channel ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas dan merekap alur cerita anime yang berjudul Jumochin no Fafnir, yang rilis pada tahun 2015 dengan genre fantasi harem romance school dan memiliki rating 6,23 di MAL. Buat kalian yang sudah menonton versi partnya di channel Mimin yang official, kalian bisa langsung skip saja. Dan bagi kalian yang belum menonton apalagi mageran cari versi yang berpartnya, langsung saja kalian pantengin terus konten kali ini. Anime ini menceritakan kejadian di mana sebuah makhluk raksasa yang dikenal dengan nama Dragon tiba-tiba muncul dan menghancurkan tatanan dunia. Ketika keadaan semakin rumit, beberapa gadis di dunia mendapatkan kekuatan yang mirip dengan para dragon. Gadis-gadis ini akhirnya dimasukkan ke dalam organisasi dan dipanggil dengan sebutan Deep Dragon atau D. Di sekolah khusus Midgar, mereka dilatih untuk melindungi, menjaga dunia, dan menghancurkan para dragon yang ada saat ini. Di sini, sang MC yang merupakan seorang pemuda dikirim oleh pasukan NIFL ke Midgar. Di sekolah tersebut, kehidupan sang MC pun mulai mengalami perubahan karena dirinya dikelilingi oleh banyak cewek yang kawaii. Daripada kita semakin penasaran dengan alur cerita animenya, kita puterin dulu skui intronya. Cerita anime ini dimulai dengan prolog yang menceritakan kejadian 25 tahun yang lalu, di mana saat serangan naga muncul dan menghilang yang menyebabkan kehancuran di seluruh dunia. Setelah kejadian itu, muncullah manusia-manusia dengan kekuatan setara naga yang disebut dengan D. Suatu hari, Yum Mononobe dipindahkan ke Midgard. Saat dia sedang jalan-jalan di pantai, di tepi pantai dia bertemu dengan seorang gadis tanpa busana yang bernama Iris Freya. Freya yang terkejut mengira Yu adalah penyusup mesum dan hendak menyerangnya namun gagal. Kemudian muncullah Mitsuki Mononobe yang merupakan adik dari Yu. Di sini dia memberitahukan bahwa Yu kini merupakan siswa Midgard. Keesokannya, Yu pun masuk ke kelas Binhill dengan Shinomiya Haruka sebagai guru. Awalnya dia menerima penolakan oleh seisi kelas, yang akhirnya Yu pun harus membuktikan statusnya sebagai D. Seisi kelas melakukan latihan dan Yu bersama Shinomiya memperhatikan saja. Shinomiya menjelaskan bahwa naga akan mencari D yang cocok dengan mereka. Dengan ditandai terjadinya perubahan warna pada tanda naga para D saat menjadi sasaran naga. Latihan pun berakhir. Di sini Yu mendapati Freya yang murung karena gagal saat latihan dan lantas menghiburnya saat perjalanan pulang. Mereka pun akhirnya mengobrol sepanjang jalan dan Freya menceritakan tentang masa lalunya pada Yu. Di tengah obrolan mereka, sirene darurat berbunyi dan mengumumkan akan kemunculan naga dengan jenis Leviathan putih. Di saat yang bersamaan, Freya menyadari bahwa tanda naga miliknya mulai bersinar dan mengalami perubahan warna. Namun kondisinya tersebut disembunyikan dari Yu. Shin pun berpindah ke Yu yang kembali ke kamarnya dan tiba-tiba menerima telepon dari mantan atasannya di NIFL, yaitu Mayor Loki Jotunheim. Loki meminta Yu sebagai Fafnir NIFL terkuat untuk menghabisi D dengan tanda naganya yang mengalami perubahan warna. Di sisi lain, Mitsuki yang sebagai ketua OSIS mengumpulkan semua siswa dan berkata akan melindungi D yang tandanya mengalami perubahan. Saat itu Yu sadar bahwa ada yang janggal dengan Freya. Kemudian dia pun mencarinya dan menemukannya hendak lompat dari atap namun dicegah oleh Yu. Freya akhirnya mengakui bahwa tanda naganya berubah warna sehingga mengharuskan ia untuk diawasi dalam suatu ruangan tertutup. Yu bicara pada Mitsuki bahwa ia akan mengawasi Freya agar NIFL tidak turun tangan. Namun Mitsuki berkata jika kemungkinan terburuk muncul, ia yang akan membunuh Freya.
Tak lama, Lisa datang karena mencemaskan Freya. Ia bercerita bahwa dulu Mitsuki pernah membunuh Di yang berubah menjadi naga yang merupakan adik dari Shinomiya. Dalam ruangan Freya, Yu mengawasinya dan menjaga Freya. Freya pun mulai menggoda Yu dengan segala tingkah lakunya. Di sini, Yu tidak dapat menghentikan Freya yang menggodanya. Freya pun enggan untuk tidur, namun Yu beritahunya bahwa ia harus mempersiapkan diri untuk selalu menyambut hari esok. Keesokan harinya, naga Leviathan putih telah berhasil menembus gerbang pertahanan pertama. Mitsuki dan peserta siswa lainnya berada di garis depan untuk melawan naga Leviathan putih tersebut secara bersamaan. Tak disangka, Leviathan putih berhasil menembus pertahanan selangkah demi selangkah. Shinomiya yang menyaksikannya ditelepon oleh Loki dan lantas menghubungi Yu. Yu menemui Shinomiya bersama Freya. Shinomiya berkata bahwa NIFL telah menyusup untuk membunuh Freya sebelum berubah menjadi naga. Akhirnya, Yu membawa Freya dan melawan penyusup dari NIFL. Ketika salah satu penyusup hendak melukai Yu, Freya sadar dan refleks menggunakan kekuatannya. Yu lantas melihat peluang dari kejadian tersebut. Sampai di ujung pertahanan, Yu dan Freya bertemu dengan Mitsuki. Yu dan Mitsuki lantas berebut untuk membunuh Freya, namun akhirnya Freya yang juga turut bertempur melawan naga Leviathan putih. Mereka melakukan serangan kombinasi bersama, namun masih belum bisa menandingi naga tersebut. Kemudian Yu pun lantas kembali meminjam kekuatan naga Yggdrasil dengan menyerahkan ingatannya sebagai gantinya setelah sekian lama saat terakhir kali ia meminjam kekuatan naga tersebut saat masih kecil. Selain itu, Yu juga meminjam kekuatan Freya yang membuat suatu senjata meriam bubble dan menembak naga Leviathan putih. Serangan dilanjutkan oleh Mitsuki juga yang lainnya hingga mengalahkan naga Leviathan putih tersebut. Setelah itu, Yu pun pingsan untuk sesaat. Setelah tersadar, dia menerima ucapan selamat dari Mayor Loki yang bangga atas kerja Yu sebagai Fafnir NIFL. Setelahnya, ia mendapat telepon dari Freya yang mengajaknya bertemu di tepi pantai. Sebelum keluar pintu, dia bertemu dengan Mitsuki yang mengkhawatirkannya. Yu kemudian menemui Freya di pantai, dan Freya berterima kasih atas segala yang telah Yu lakukan untuknya. Freya lantas memberikan ciuman pertamanya pada Yu saat itu juga. Flashback kejadian masa lampau saat seorang gadis muda yang dipaksa membuat permata diselamatkan oleh Yu. Kembali ke alur sekarang, Mitsuki memperkenalkan dua siswi baru di Midgard, dan salah satunya merupakan gadis kecil bertanduk yang bernama Terlekning. Mitsuki berkata bahwa dia juga sama manusia, namun Tir menolaknya dan lantas menimbulkan keributan. Yu kemudian naik ke panggung untuk memeriksa keadaan Mitsuki. Saat itu, Tir mengenai Yu yang telah menyelamatkannya dan berkata bahwa Yu adalah suaminya. Sepanjang hari dia langsung menempel pada Yu. Atas pertimbangan Shinomiya dan Mitsuki, Tir akan berada di kelas yang sama dengan Yu. Saat di kelas, Tir menolak berinteraksi dengan teman kelas lainnya dan hanya menempel pada Yu sehingga membuat Freya merasa tidak adil. Kemudian Tir pun ikut pulang ke rumah Mitsuki dan Yu. Freya lantas mengikutinya dan beralasan ingin membantu mereka belajar. Tidak disangka, Tir pandai dalam belajar hingga Yu memujinya. Tir meminta hadiah pada Yu dengan imbalan mandi bersama, namun akhirnya mereka berempat malah mandi bersama dengan menggunakan pakaian renang. Ketika Tir dan Freya tidur, Yu dan Mitsuki mengobrol soal Tir yang menganggap dirinya adalah naga akibat dari troktin yang ia terima sebelumnya. Kemudian di keesokan harinya, Yu menjelaskan pada Tir bahwa ia harusnya sedikit mengakrabkan diri dengan teman sekelasnya karena mereka adalah keluarga. Di sini Tir pun mengiyakan dan mulai mengakrabkan diri dengan semua teman sekelasnya. Lisa pun langsung mengambil alih tanggung jawab untuk mengajari Tir menggunakan kekuatan dinya.
Namun, di tengah pembelajaran, Tyr teringat doktrin di masa lalu, yang akhirnya hal itu membuatnya kehilangan kendali atas kekuatannya. Scene pun dilanjutkan di mana Tyr yang mengamuk dan membentuk naga dari kekuatannya, sehingga hampir melukai Lisa, namun diselamatkan oleh Yu. Lisa lantas bersama Yu berusaha menyadarkan Tyr dan berhasil. Tyr pun pingsan, Yu menunggunya dan tidak sengaja bertemu dengan Honoka, siswa baru yang datang bersama dengan Tyr. Honoka minta bantuan Yu untuk mengobati lukanya. Yu lantas berbincang ramah dengan Honoka. Kemudian Yu keluar dan mendapat kabar dari Mayor Loki bahwa pemuja naga tengah mengincar Tyr melalui Kilisur Muspelheim. Setelahnya, Tyr berlari mengejar Yu. Saat itu juga Yu mengajak bicara Tyr dan memberitahunya bahwa karena perbuatannya, teman sekelasnya hampir terluka. Oleh karena itu, Yu mencoba untuk membujuk Tyr agar mau hidup sebagai manusia dan bukan naga. Namun, Tyr mengingat kenangan kelamnya dan bergumam bahwa Tyr hanya milik Kili. Yu tidak menyerah dan berhasil sedikit membujuk Tyr. Ketika sampai di rumah, Tyr dan Yu disambut oleh semua teman sekelasnya. Tyr memberanikan diri untuk meminta maaf kepada mereka semua dan memperoleh hukuman dari Lisa, namun dia dimaafkan. Freya lantas mengajak semua berlibur ke pantai. Di pantai, Yu memuji kecantikan Freya hingga membuat Tyr iri. Namun Yu juga memuji keimutan Tyr, tetapi tidak berhasil meredakan kekesalan Tyr. Freya mengajak Tyr bermain, namun Tyr selalu menang. Di sisi lain, siswi lainnya datang. Lisa dengan sikapnya terhadap Yu mendapat pujian terkait baju renangnya. Yu juga memuji baju renang Mitsuki yang mengekspos punggungnya, namun berakhir dengan jeweran Mitsuki pada Yu. Selang beberapa lama, kepala sekolah Charlotte dan Mika turut bergabung dan membawa peralatan barbecue. Yu sadar bahwa Charlotte mempunyai tujuan lain, dan Charlotte mengisyaratkan bahwa dia hanya mengawasi Tyr sembari bermain. Setelah itu mereka pun kembali. Di rumah, Yu mendapat data terbaru tentang Kili, dan tidak lama muncul serangan yang terjadi tanpa sebab secara tiba-tiba. Terlihat naga yang berjenis Hecatonhyr muncul di Midgar. Mitsuki lantas berkoordinasi untuk melawan naga tersebut. Tyr diserahkan pada penjagaan Lisa, sedangkan Yu bersama Mitsuki dan lainnya bergegas ke garis depan. Lisa bersama Tyr dalam suatu ruangan. Lisa berjanji akan selalu bersama Tyr, namun saat itu Kili muncul dan hendak merebut Tyr. Lisa bersikeras menjaga Tyr dan melawan Kili dengan sengit, namun perbedaan kekuatan mereka terlampau jauh yang membuat Lisa berkali-kali jatuh. Mengetahui kemungkinan menangnya sempit, Lisa lantas mengajak Tyr untuk melarikan diri dari Kili. Mereka bersembunyi di suatu ruangan yang tertutup, dan saat itu Tyr mencoba untuk mengobati luka Lisa. Belum lama mereka bersembunyi, Kili telah menemukan mereka dan menghancurkan ruangan tersebut. Lisa tetap berkehendak mempertahankan Tyr dan mencoba menyerang Kili sekali lagi. Kili lantas membalasnya dan menyebabkan Lisa jatuh tersungkur. Di sisi lain, Yu merasa aneh dan tiba-tiba teringat dengan perkataan Mayor Loki bahwa pemuja naga akan datang mengambil Tyr dengan menggunakan Kili. Yu lantas bergegas menuju Tyr dan Lisa. Ketika sampai, Yu telah mendapati Tyr ada di gandengan Kili. Yu mengetahui Kili dan Kili pun mengetahui Yu. Yu lantas menyerang Kili dengan senapan yang diciptakan melalui dark matternya. Namun hal itu gagal. Kili lantas menyiksa Yu dan mencoba mempengaruhi pikiran Tyr lagi bahwa ia adalah naga dan bukan manusia. Ia hanya bisa bahagia dan membuat orang lain bahagia ketika ia ikut bersama Kili menuju Basilis. Tyr lantas teringat dengan semua kesenangan yang ia lakukan bersama teman sekelasnya, terutama bersama Yu dan Lisa. Di sini, dia teringat akan perkataan Lisa yang tidak akan meninggalkannya dan lantas menolak untuk ikut dengan Kili. Kili mencoba untuk memaksa Tyr ikut hingga Yu lantas bangkit dan menyerang Kili lagi secara spontan. Kili menyadari bahwa serangan Yu serupa dengan Leviathan Putih. Ketika hendak lanjut menyerang Kili,
Naga Hekatonhir mulai bergerak dan menimbulkan kerusakan. Kemudian Kili pun langsung pergi. Yu menghubungi Mitsuki bahwa ia akan turut bertarung melawan Hekatonhir. Dir bersikeras ingin ikut untuk membantu. Dan akhirnya atas persetujuan Mitsuki, Dir diperbolehkan ikut membantu di garis depan. Mitsuki dan yang lainnya menyerang dengan kekuatan angin dari masing-masing mereka dan hanya berhasil menjatuhkan Hekatonhir meski Tyr telah membantu dengan kekuatan sayap naganya. Yu lantas meminjam kekuatan Yggdrasil hingga ia dapat menembak Hekatonhir dengan anti-gravitasi dari senapan yang sama dengan kekuatan yang dimiliki oleh naga Leviathan. Hal itu membuat Mitsuki dan teman-temannya memiliki kesempatan untuk kembali menyerang Hekatonhir. Serangan diakhiri dengan serangan pamungkas Yu dengan Tyr menggunakan senjata anti naga milik Yu. Hasil meminjam kekuatan Yggdrasil lagi dikombinasikan dengan kekuatan Tyr hingga mampu menghabisi Hekatonhir. Yang akhirnya semua penduduk Midgard selamat, namun Lisa terluka. Ketika siuman, Tyr meminta maaf kepada Lisa dan Yu hanya memperhatikan dari jauh. Di sini Yu kehilangan tempat tinggal. Freya pun menawarkan Yu untuk tinggal di kamarnya, namun dicegah oleh Tyr yang mengaku bahwa Yu adalah suaminya. Yu berkata bahwa berdasarkan hukum negara mereka belum bisa menikah karena usia mereka masih di bawah umur. Tyr lantas mengajak Yu bertunangan dan mencium pipi Yu. Freya merasa iri dan hendak mencium Yu, namun dicegah oleh Tyr. Freya lantas berkata bahwa ia pernah mencium Yu di bibir, dan hal itu didengar oleh Mitsuki. Mitsuki menegur mereka dan berkata bahwa Yu akan tinggal di asrama tepat di sebelah kamar Mitsuki. Kemudian Yu bertanya mengapa Mitsuki marah. Namun Mitsuki enggan menjawab dan menanyakan bagaimana Yu dapat menggunakan kekuatan Leviathan Putih. Di sini Yu tidak dapat menjawab. Mitsuki lantas bertanya tentang ciuman Freya pada Yu dan diiakan oleh Yu. Mitsuki hendak meninggalkan ruangan ketika ia menangisi jalan hidupnya yang harus terus bertempur untuk menebus dosanya. Yu lantas menjawab bahwa ia yang akan memperjuangkan kebahagiaan Mitsuki. Setelah penyerangan Hekatonhir, semua mencoba kembali keseharian. Lisa sudah mulai membaik dan berterima kasih kepada Yu. Yu kemudian memuji Lisa karena dia adalah sosok gadis yang baik di depan teman-temannya. Shinomiya memberitahukan perkembangan Basilis yang semakin mendekat dan mengumumkan bahwa kelas Beginhir akan melakukan antisipasi dengan membawa Tyr yang menjadi incaran Basilis ke pulau kecil dan berencana menghancurkan Basilis bersama dengan pulau tersebut. Yu mengingat latar belakang Freya dan menanyakan apakah dia baik-baik saja. Di sini Freya pun berkata bahwa ia baik. Yu lantas berkata ingin mengenal lebih jauh Freya dan buat Freya tersipu malu serta mengiyakannya. Hari keberangkatan pun tiba. Shinomiya memberikan arahan pada Yu, Mitsuki dan yang lainnya bahwa NIFL akan turut serta namun dengan rencana mereka sendiri. Dan akan ada siswi dari kelas lain yang turut serta yaitu Honoka. Semuanya menikmati perjalanan di kapal kecuali Philil Crest dan Ren Miyazawa yang terpaku pada buku dan gadget sekaligus mabuk laut. Yu lantas menyita buku milik Viril dan ketika hendak kembali Yu mendapati Lisa dan Mitsuki sedang bertengkar. Namun dihentikan Nariella ketika dia hendak melarai mereka. Kemudian Viril mendatangi Yu untuk merebut bukunya kembali dan menggoda Yu dengan dalih penelitian. Yu lantas menanyakan konflik Mitsuki dan Lisa, namun Viril menjawab bahwa Lisa tidak memendam dendam kepada Mitsuki. Malamnya, Yu bertanya terkait teman baik Mitsuki pada Mitsuki. Mitsuki lantas bercerita tentang insiden Kraken Ungu di mana Mitsuki membunuh Miyako, teman baiknya yang berubah menjadi naga. Yu lantas menyuruhnya untuk meminta maaf pada Lisa dengan mempertimbangkan perasaan Lisa pada Mitsuki. Keesokan harinya,
Lisa mendatangi Yu karena Lisa minta cara agar Lisa dapat memaafkannya, dan Yu kembali berkata bahwa Lisa adalah gadis yang baik. Shin pun berpindah ke Mayor Loki yang menemui Mei Chen Dilan untuk memeriksa perkembangan dari senjata anti basilis yang dibuat di markas NIFL yang bernama Mistletoe, dan yakin bahwa basilis dapat dihancurkan. Shinomiya menerangkan bahwa penyerangan terhadap basilis kemungkinan akan dimulai 3 hari kemudian, dan Honoka membuat selebaran terkait apa yang ada di pulau vulkanik dari data yang diberikan oleh Shinomiya. Hal itu membuat Tyr dan yang lainnya senang. Ketika sampai di pulau, sebelum turun dari kapal, Viril memberikan tiket pemanjangan air panas khusus untuk Yu. Malam harinya, Yu mendatangi sumber pemandian air panas. Baru merasakan rileks sebentar, ia mendengar suara Freya dan lantas bersembunyi. Seluruh siswi yang terlibat dalam misi ada di pemandian air panas tersebut. Di sini Yu merasa khawatir hingga teringat perkataan Mayor Loki bahwa jika ia lambat bergerak maka akan sangat berbahaya. Viril lantas mendatangi Yu dan membuatnya terkejut. Yu tidak sadar dan berteriak yang mengagetkan seisi tempat tersebut. Namun ketika siswi lain hendak memeriksa asal suara, ponsel Mitsuki berdering dan mengalihkan segalanya. Mereka kembali ke markas dan menerima penjelasan dari Shinomiya dan terhubung dengan saluran dari NIFL, tepatnya Mei Chen Dilan, di mana penyerangan akan dilakukan segera mungkin dengan menggunakan senjata Mistletoe, bom trilogam yang tidak mempan pada katastrof dari basilis. Kemudian Yu pun menemani Tyr yang gemetar dan berkata bahwa Tyr hanya perlu menyemangati semuanya agar dapat berjuang sepenuh hati dan menang dari basilis. Sekembalinya ke markas, NIFL mulai akan menjatuhkan Mistletoe tepat di atas basilis. Tyr lantas menyemangati Mei Chen Dilan sebagai terima kasih karena melindunginya. Mistletoe dijatuhkan. Basilis yang menyadari ada serangan lantas membangkitkan mata ketiga basilis yang belum pernah terdata sehingga menyelenyapkan Mistletoe bagai debu. Hal ini lantas membuat Mei Chen Dilan frustasi dan Tyr mulai merasakan panas di tubuhnya karena tanda naganya yang mulai berubah warna. Kemudian Tyr pun tidak sadarkan diri dan dibawa ke ruang kesehatan. Di sisi lain, Mei Chen Dilan dan Mayor Loki mencapai keputusan akan membunuh Tyr sebagai tindakan terakhir melawan basilis. Yu dan teman-temannya dibawa arahan Shinomiya memulai rencana mereka berbekal data yang diperoleh dari kegagalan NIFL untuk menyerang dan menghancurkan basilis. Shinomiya membagi tim berpasangan, Mitsuki dengan Ariella, Viril dengan Honoka, Yu dan Freya, dan Lisa dengan Ren Miyazawa. Yu tengah melatih kemampuan antigravitasi miliknya ketika ia menghadapi Freya yang juga sedang berlatih menggunakan dark matternya, yang kemudian Yu memujinya karena kemampuannya yang meningkat. Yu bertanya tentang ciuman yang Freya berikan kepadanya sebagai tanda terima kasih, dan Freya berkata bahwa ia tak mengapa jika itu adalah Yu. Yu lantas hendak mengungkapkan suatu, namun dicegah oleh Freya dengan alasan ia ingin fokus pada pertempuran. Beberapa saat sebelum operasi anti-basilis dimulai, semuanya tengah berada di ruang kesehatan menjenguk Tyr. Lisa berjanji akan berjuang demi Tyr, dan Tyr berjanji akan menunggu Yu. Begitu pula Yu yang berkata akan berusaha memenangkan pertarungan. Operasi pun akhirnya dimulai, semua bersiap di pos masing-masing. Tyr juga bergerak melalui kapal yang mulai menjauhi pulau dan menarik perhatian basilis untuk merubah arah tujuannya menuju Tyr. Semua lantas mulai menyiapkan serangan. Viril yang dipasangkan dengan Honoka merasakan betapa banyak kekuatan yang Honoka alirkan padanya. Serangan pun dimulai, semua menembakkan serangan mereka pada basilis. Namun hal yang mengejutkan terjadi ketika basilis melawan balik dengan menembakkan katastop melalui mata ketiga yang juga digunakannya untuk melenyapkan Mistletoe.
Semua terkejut dan Tyr pun bereaksi hebat akan serangan Basilis, yang akhirnya serangan mereka tidak mempan. Dan di sini mereka juga hampir terbunuh jika Honoka tidak menyelamatkan mereka. Yu kemudian mempelajari kembali pergerakan Basilis saat pertarungan dan menemukan suatu harapan. Di sini dia meminta pada Shinomiya untuk menghubungkannya dengan Mayor Loki. Yu meminta Mayor Loki untuk memberikan Mistletoe untuk rencana anti Basilis yang dibuatnya serta menentang NFL membunuh Tyr. Mayor Loki pun menyanggupinya. Yu menjelaskan rencananya dan mendapatkan respon positif dari semuanya kecuali Honoka yang hanya diam. Ketika keluar, Yu dicegat oleh Honoka yang tidak yakin akan keberhasilan dari rencana Yu. Namun belum selesai mereka berbicara, Freya datang dan menghampirinya dan membawa Yu karena Mitsuki dan Lisa sedang bertengkar. Di sini Mitsuki bersikeras akan turut jatuh bersama Mistletoe untuk memperbesar kemungkinan keberhasilan Mistletoe mengenai Basilis. Namun ditentang Lisa karena sangat berbahaya. Fury lantas berkata bahwa ia akan melakukannya. Hal tersebut lantas dilanjut dengan siswi lainnya yang mengajukan dirinya sebagai bahan. Lisa lantas mengungkit terkait cara Mitsuki untuk minta maaf pada Lisa dan memberikan usulan agar semua ikut agar dapat saling membantu, dan ketika misi berhasil Lisa akan maafkan Mitsuki. Yu mendatangi Mitsuki yang sedang melamun di dek kapal. Mereka lantas saling menyandarkan kepala mereka dan Mitsuki teringat akan masa kecil mereka. Mitsuki lantas teringat akan janji Yu yang akan selalu bersamanya. Namun Yu sendiri tidak mengingat kenangan masa kecilnya bersama Mitsuki. Yu kemudian masuk dan hendak memeriksa Tyr, namun mendapati ruang kesehatan telah porak-poranda. Yu lantas teringat akan Mayor Loki dan mencari Tyr. Di dek kapal, dia bertemu dengan Tyr dalam gendongan Honoka dan berniat mengorbankan Tyr. Yu menentang dan hendak merebut Tyr, namun Honoka menyerang. Yu menyadari kesamaan pola serangan Honoka dengan Kili. Sesaat kemudian, Honoka pun akhirnya membuka jati diri aslinya dan ternyata dia adalah Kili. Yang kemudian Kili pun menyerang Yu dan Yu membalasnya agar dapat merebut Tyr. Seketika Yu teringat dengan kata-kata Mayor Loki bahwa selama masih manusia, Yu akan dapat mengalahkannya. Dan benar saja, meskipun hampir terdesak, namun akhirnya Yu berhasil mengalahkan Kili dan merebut Tyr. Kili bertanya mengapa Yu tidak membunuhnya, namun Yu menjawab bahwa ia menganggap Kili sebagai manusia. Yang kemudian Kili pun pergi dan mencium pipi Yu setelahnya. Lisa dan Mitsuki datang untuk membawa Tyr kembali. Keesokannya operasi anti Basilis dilakukan. Awalnya mereka terkejut terkait fakta tentang Honoka yang adalah Kili. Namun semua kembali fokus pada penyerangan. Sebelum terjun, mereka semua diarahkan oleh Mitsuki terkait pola penyerangan. Mereka semua bergegas menuju Mistletoe dan bersiap dengan segala kekuatan mereka. Dengan kekuatan melihat masa depan, Basilis menyerang Mistletoe dengan mata ketiganya sebanyak 2 kali sesuai prediksi dan menghancurkan Mistletoe. Namun setelahnya, Basilis mendapat serangan beruntun dari Yu dan teman-temannya. Serangan lantas diakhiri oleh Yu dipandu dengan Freya dan juga Mitsuki dengan panahnya. Basilis pun kalah dan akhirnya lenyap. Kemenangan berada di tangan mereka. Kemudian berita tentang kemenangan mereka menyebar. Mejentilan yang mendengarnya merasa lega. Mayor Loki pun semakin bangga akan kemampuan Yu sebagai Fafnirnya dan Kili merasa senang akan hal tersebut. Kepala sekolah Midgar lantas bahagia melihat kapal yang ditumpangi para muridnya semakin mendekat ke Midgar. Sesampainya di rumah, Mitsuki berterima kasih kepada Yu karena tidak membiarkannya menyerah. Dia juga berkata bahwa dia tidak akan menyerah terhadap Yu. Di sisi lain, Mitsuki membicarakan tentang janji masa kecilnya ketika mereka menjadi saudara. Namun Yu tidak mengingatnya. Yang akhirnya Yu pun pergi ke pantai menemui Freya.
Ia bercerita tentang kontraknya dengan Yggdrasil yang akan meminta ingatan Yu ditukar dengan kekuatan. Yu merasa buruk karena bisa saja ia melupakan segalanya, bahkan ingatan tentang janjinya pada Freya. Freya pun lantas berkata bahwa dia akan mengingatkannya untuk Yu dan akan selalu berada di sisi Yu. Yang akhirnya keadaan sekolah kembali seperti biasanya, dan mereka pun memulai pelajaran seperti biasa. Dan akhirnya anime ini pun berakhir. Bagaimana nih geng pendapat kalian tentang anime ini? Silahkan komentar di bawah ya. Buat kalian yang belum paham, kalian bisa tonton langsung saja animenya agar mendapat pengalaman terbaik tentang anime ini. Kalau menurut saya, anime ini cukup menghibur ya, apalagi bagi saya yang pencinta anime overpower dengan bumbu cewek yang kawaii. Untuk alurnya sangat simpel dan pertarungannya cukup bagus sih menurut saya pribadi. Dari anime ini, kita diajarkan untuk rela berkorban demi kebenaran dan melindungi yang lemah semampu kita. Mungkin itu saja alur cerita anime kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Jangan lupa like jika suka, dislike jika tidak suka, dan terus dukung channel ini agar terus berkembang dan rajin upload video setiap harinya. Dan sampai bertemu di konten alur cerita anime lainnya. Bye.